Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwati fillah, ana masrurun jiddan بأنني أستطيع أن ألتقي بكم مرة أخرى في هذه المناسبة الطيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم التوفيق في فهم ما درستم جميعا. كيف حالكم؟ Hal antum tayyibun? Naam. Tapi hadihi al-munasabah at-tayyibah sa natanawal darsan min maddah at-tauhid. لدينا في هذا اليوم المبارك مادة التوحيد وتكون الصفحة التي سندرسها في هذا اللقاء المتجدد هي صفحة 20 إلى 22 فلعلكم تفتحون كتابكم المقرر تستمعون إلى هذا الشرح وإلى هذا المقطع الفيديو وتطلعون كذلك ila kitabikumul muqarrar litakuna al-fawaid wal-istifadah al-ma'khudah min hadha ad-dars abdal wa akthar bikathir. Wa yakunu al-mawdu' alladhi sanadrusuhu fi hadha المجال أو في هذه المناسبة هو فضل التوحيد كما عرفتم بأن أهم ما يجب على المسلم الاعتناء به هو التوحيد تعلما وتعليما وعملا. وكما لا يخفى عليكم أيضا أهمية التوحيد. توحيد الله تعالى هو أفضل الأعمال على الإطلاق، فمن أتى به نال السعادة في دنياه وآخرته. Afdalul a'mal tauhid. Afdalul a'mal tauhid. Man arada an yanala as-sa'adah fid dunya wa fil akhirah falyakun muwahhidan. Falyakun min ahli at-tauhid. Lianna at-tauhid afdalu al-a'mal. At-tauhid yaj'al al-muslima sa'idan fid dunya wal akhirah. Fadailu at-tauhid.
Li tauhidillahi ta'ala fadailu kathiratun. Fadailu tauhid kathirah. Fadailu at-tauhid kathirah. La tu'ad wa la tuhsa. Tidak terhitung dan tidak terhingga. Lakinna ahammaha ma ya'ti. Lakinna ahammaha ma ya'ti. Kan tetapi poin-poin yang paling penting adalah berikut ini. Al-fadilatul ula al-amnu fid dunya wal akhirah. Mendapatkan rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan tauhid ini kita akan merasa aman, mendapatkan rasa tenteram baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian al-fadilatu ats-tsaniyah al-hidayah at-tammah ila siratil mustaqim. Mendapat hidayah yang sempurna menuju jalan yang lurus. Al-hidayah at-tammah. Hidayah yang sempurna. As-salis anna Allah ta'ala aujaba ala nafsih an la yu'addib man la yushriku bihi syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya agar tidak menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Al-fadilatul rabi'ah takfir az-dunub. Penghapusan segala dosa-dosa. Al-fadilatu al-khamisah anna tauhid yuharrir al-insan min at-ta'alluq bil bashar. Tauhid akan membebaskan manusia dari bergantung kepada manusia yang lain. Al-fadilatu as-sadisah tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Haramnya neraka terhadap orang-orang yang bertauhid dengan sempurna. Al-fadilatu as-sabi'ah thiqaluhu fi mizanil abdi yaumal qiyamah. Tauhid itu berat timbangannya kelak di hari kiamat. Menambah berat timbangan seorang hamba pada hari kiamat. Al-fadilatu as-saminah dukhul al-jannah. Jadi keutamaan tauhid yang terakhir adalah masuk ke dalam surga. Fadailu at-tauhid. Keutamaan-keutamaan tauhid. Nah, di sini kita akan menjelaskan keutamaan tauhid yang pertama dan yang kedua beserta dalilnya. Al-fadilatul ula al-amnu fid dunya wal akhirah. Al-fadilatul tsaniyah al-hidayatut tammah ila siratil mustaqim. Wadalilu ala hataini al-fadilataini quluhu ta'ala. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum. Dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka. Yalbisu bimakna yakhlitu. Mencampur adukkan. Bizulmin. Mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa makna az-zulm fi hadhihi al-ayah? Maknahu asyirk. Jadi yang dimaksud dengan az-zulm di dalam ayat ini, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Fid dunya wal akhirah. Di dunia ini ataupun kelak di akhirat. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Faman wahada Allah ta'ala lam yakhlit tauhidahu bisyirkin fa'innahu yahsulu ala amroin. Siapa saja yang mentauhidkan Allah subhanahu, tidak mencampur baurkan, tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan syirik, maka dia akan mendapatkan dua hal. Dia akan mendapatkan dua keutamaan.
Yang pertama, al-amnu fid dunya wal akhirah. Atsani al-hidayatu tammah ila siratil mustaqim. Naam. Al-muradu bizulm asyirk. Yang dimaksud dengan az-zulm di dalam ayat tadi adalah kesyirikan. Kama qala ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa, kezaliman yang besar. Jadi zulm yang ada di dalam ayat yang pertama ini ditafsirkan oleh ayat yang kedua. Ya, ditafsirkan oleh ayat yang kedua. Jadi keutamaan bagi ahli tauhid, keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid, mereka akan mendapatkan rasa aman. Kemudian mereka akan mendapatkan hidayah yang sempurna menuju jalan yang lurus. Inilah keutamaan tauhid yang pertama dan yang kedua. Al-an ladaina nasyatun. Ada tugas. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, lama nazalat, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lama nazalat, ketika turun ayat, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Jadi kaum muslimin merasa terbebani, merasa berat. Jadi mereka merasa susah setelah turunnya ayat ini. Faqalu ya Rasulullah ayyuna la yazlimu nafsana. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa ada orang yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri? Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Qala laisa dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan begitu maksudnya. Innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan az-zulm di dalam ayat di atas adalah asyirku, kesyirikan. Alam tasma'u ma qala Luqmanu li binihi wa huwa ya'iduhu. Bukankah kalian telah mendengar apa yang pernah diucapkan Luqman terhadap anaknya ketika dia menasihati anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Duhai anakku, janganlah berbuat syirik. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Malladhi fahimahu as-sahabatu radhiyallahu anhu min al-ayat al-ula. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, as-su'al ats-tsani, malladhi natawaqqa'uhu min as-sahabah radhiyallahu anhu ba'da tafsir an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil ayat. Ini soal yang kedua. Nah, untuk jawaban dari dua pertanyaan ini, silakan kalian jawab, tulis di dalam kertas, kemudian fotokan, kirim via Japri, ya, kirim via Japri. Uktubu al-ijabah min hazaini as-su'alain thumma tusawwiruna ijabatakum wa tursiluna ilayya abara al-WhatsApp atau Telegram khususian. Al-fadilatu ats-tsalitsah anna Allah ta'ala aujaba 'ala nafsihi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a.
Falaqad tafaddalallahu ta'ala ala ibadihil muwahhidin. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia-Nya terhadap hamba-hambanya ahli tauhid. Bi an ja'ala lahum haqqan awjabahu ala nafsihi taqarruman minhu wa fadla. Allah menjadikan bagi mereka hak yang Allah wajibkan sendiri untuk dirinya, taqarruman minhu wa fadla, sebagai pemberian dan karunia Allah kepada mereka. Wa huwa anna man wahadallaha wa lam yusyrik bihi syai'a wajatanabal kabaira adakhalahullahul jannata wa lam yu'adzibhu wa dhalika wa jazaa'u ahli tauhid. Anna man wahadallaha, orang yang mentauhidkan Allah, wa lam yusyrik bihi syai'a, dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, wa jatanabal kabaira, dia menjauhi dosa-dosa besar, adakhalahullahul jannah, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga, wa lam yu'adzibhu, dan Allah tidak akan menyiksanya, wa dhalika huwa jazaa'u ahli tauhid, yang demikian itu adalah balasan terhadap orang-orang yang bertauhid. Al-muwahhidun sayadkhuluna al-jannah wa lam yu'adzabu, orang-orang yang bertauhid akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan disiksa. Wa dalilu ala hadha hadith Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa fihi, dan dalil yang menunjukkan atas hal ini adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa fihi, dan di dalam hadis tersebut ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, dan hak hamba atas Allah azza wa jalla adalah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hadis ini tidak, dan hadis ini telah kita jelaskan pada pembahasan ahmiyah at-tauhid, urgensi tauhid, di pertemuan sebelumnya. Nah, nantakil ila bayan al-fadilah ar-rabi'ah. Al-fadilatul rabi'ah takfir az-zunub. Keutamaan yang keempat adalah penghapus dosa. Faman wahadallaha ta'ala, siapa saja yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, walam yusyrik bihi syai'a, dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun, wa mata ala dhalik, kemudian dia meninggal atas yang demikian, meninggal di atas tauhid, fa inna Allah ta'ala idha sya'a ghufara lahu, maka sesungguhnya Allah ta'ala apabila Allah menghendaki mengampuninya. Ghafara lahu dzunubahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya. Hada yadulu ala sa'ati rahmatillahi wa judi ala ahli tauhid. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini juga menunjukkan betapa pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli tauhid, terhadap orang-orang yang bertauhid. Kama yadulu ala kasrati tawabit tauhid wa takfiri adzunub, sebagaimana menunjukkan atas banyak, sebagaimana menunjukkan atas banyaknya pahala tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Fa hasanatu tauhid azimah, kebaikan tauhid itu besar, luar biasa. Fa hiya tukaffiru al khotoya, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Idza laqiyal muhad, idza laqiyal muwahhidullah, apabila orang yang bertauhid itu menjumpai Allah, wa huwa la yusyriku bihi syai'a, sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa dalilu ala hadza, dan dalil yang menunjukkan atas hal ini adalah haditsu Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berarti ini adalah hadis qudusi, yusamma bihadis al-qudusi.
Waman lakiani, siapa saja yang menjumpaiku biqurabil ardi, dengan sepenuh bumi, khotiatan, kesalahannya, dosanya sepenuh bumi. Dia menjumpai Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi. La yushriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan apapun. Tetapi orang yang dosanya sepenuh bumi tadi tidak melakukan syirik. Lakituhu bimisliha maghfiratan. Kata Allah, maka kata Allah, saya akan menjumpainya dengan sepenuh bumi keampunan. Maka hadis ini luar biasa sekali. Maka luar biasa sekali keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dosanya tersebut biqurabil ardi, sepenuh bumi. Maka Allah akan menjumpainya dengan pengampunannya, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya sepenuh bumi. Al-fadilatul khamisah anna tauhid yuharrir al-insan minat ta'alluq bil bashar. Tauhid itu membebaskan seluruh manusia dari bergantung kepada orang lain, dari bergantung kepada manusia yang lain. Min a'dham fadail at-tauhid annahu yuharrirul insana min at-ta'alluq bin-nas wal khauf minhum wa raja'ihim wal amal li ajalihim. Termasuk keutamaan tauhid yang paling besar adalah tauhid tersebut membebaskan manusia dari bergantung kepada orang lain. Membebaskan manusia dari bergantung kepada manusia yang lain. Membebaskan manusia dari takut kepada orang lain, berharap kepada orang lain, ataupun bekerja atau beramal karena orang lain. Fal muwahhid muta'alliqun qalbuhu bi rabbih. Orang yang bertauhid itu akan selalu menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yad'u illallah, dia tidak akan berdoa kecuali kepada Allah. Dia hanya akan meminta kepada Allah. Wala yarju illa iyyahu, dia tidak akan memberikan harapannya, tidak akan menunjukkan harapannya kecuali hanya kepada Allah. Wala yakhsha illallah, dia akan takut hanya kepada Allah. Dia tidak akan takut kepada selain Allah. Wala yatawakkal illa alaih, dia akan bertawakal hanya kepada Allah. Wa bihadza tahaqqaqa lahu tumaninah warraha wal izzu wasyaraf. Dengan tauhid ini terrealisasilah baginya, maka dia akan mendapatkan tumaninah, ketenangan. Tumaninah, ketenangan, ketenteraman, kemuliaan dan ketinggian. Ketinggian dan kemuliaan. Wa dalil ala hadza, dan dalil yang menunjukkan hal ini adalah qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Yang demikian itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti para kekasih Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Maksudnya janganlah kalian takut kepada para syaitan. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Al-fadilah as-sadisah tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Man syahida bitauhid wa amila bimuqtadahu mujtaniban lil kaba'ir wa mukhlishan lillahi ta'ala fa inna Allah ta'ala yuharrimuhu 'alan nar. Siapa yang bertauhid, dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi tauhid tersebut, mujtaniban lil kaba'ir, dia menjauhi dosa-dosa besar,
mukhlishan lillah, dia ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan orang tersebut disentuh oleh api api neraka. Hadisnya dari Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa inna Allaha qad fa inna Allaha qad harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya batagi bidzalika wajhullah, dia berharap dengan ucapannya tadi wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa sekali keutamaan tauhid. Kita terbebas dari perbudakan, ya. Kita terbebas dari perbudakan. Kemudian juga kita terbebas dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka disebabkan tauhid kita. Naam, ayuhat thalabah al-afadilul akarim, qabl an nakhtatim nurid an nulakhis lakum ba'da an-nuqat al-muhimmah allati qad syarahnaha lakum anifan. Qulna bi anna litauhid fadail katsirah. Litauhid fadail katsirah la tuad wa la tuhsa, walakin ahammaha alama sayati. Al-fadilah al-ula al-amnu fi dunya wal akhirah. Al-fadilah ats-tsaniyah al-hidayah at-tammah ila siratil mustaqim. Al-fadilah ar-rabi'ah. Al-fadilah ar-rabi'ah annallaha subhanahu wa ta'ala aujaba ala nafsihi an la yu'adzib man la yusyrik bihi syai'an. Al-fadilah ar-rabi'ah takfir az-zunub. Al-fadilah al-khamisah anna tauhid yuharrir al-insan min at-ta'alluq bil bashar. Al-fadilah as-sadisah tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Fa insyaallah fi liqa' at-tali sanubayyin lakum al-fadilah as-sadisah was-sabi'ah was-thaminah. Fa nakhtatim liqa'ana hadha bidu'a kafaratil majlis wa qabla dhalika as'alullah ayyarzuqakum at-tawfiq fi fahmi ma darasnahu. As'alullah ayyarzuqakum at-tauhid al-khalis wa murafaqatal anbiya fil firdausil a'la wa walidikum wa man tuhibbun. Anaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.